Terus, 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 terus. Biasanya gue searching-searching tapi ini enggak, gue lupa. Kita enggak tahu, kita ikut aja. Kita ikut aja sama Jip. Berangkat sekarang tuh jam 2:30. Enggak tahu nih, ntar kita keluar jam berapa nih. Ini mobil yang baru sudah depan. Di depan ya. Sahabat Jeep, nih sekarang Om Paulus di depan lagi ngurangin tekanan anginnya. Terus juga nih ada Henry lagi setting hexir knuckle. Dulu. Oke, halo Sahabat Jeep. Nih, kalau swiper disconnect kita nih, yang ini dari Terraflex. Jadi bukanya tadi pakai kunci. Kalau kiri itu buat jalanan, kalau kanan tuh street. Kalau kanan tuh buat rel, nah jadi diputar gini sama Jeep. Ada tuasnya juga. Nah, Om Paulus masih setting keempat bannya untuk di 15 sekian PSI sih. Biar katanya tuh bannya lebih gigit. Karena jalanannya kalau misalnya lihat sendiri, ya ini baru segini sih, baru kerikil-kerikil aja. Sahabat Jeep, jadi ini
entah tanjakannya keberapa. Cuman kali ini untuk obstacle lah, ini berbeda, lebih banyak batu-batu gitu sih. Batunya juga agak gede-gede dan tanahnya benar-benar nggak rata. Mungkin 30% hampir rata gitu. Gimana? Ini namanya tajakan babi nih. Boleh, boleh. Iya, 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 iya. Pulang-pulang babinya hancur. Gak ada, gak ada, gak ada aman. Jadi kalau lihat dari atas, kayak gini nih, Sabijip, untuk tampilannya. Serem ya? End of season, jadi kayak biasa, jangan lupa take a picture sahabat Jeep buat kenang-kenangan, karena kan kapan lagi kita bisa mampir kemari. Cuacanya juga mendukung, aman, gak basah, kering gini. Nah, jadi kalau kalian mau lihat belakangnya, nah seperti ini sahabat Jeep, belakangnya bagus banget deh, pemandangannya oke nih, enak. Sahabat Jeep, sekarang kita sudah sampai di puncaknya tanjakan Babe. Nah sekarang kita cuma berdua nih, tadi kan sudah lihat tuh perjalanan kita tuh, nah lumayan banyak batunya. Nah ini kita bersama Om Jeep Live lagi foto-foto.
seorang driver Jeep diuji. Monitor, udah dikirim itu bapak ketutnya. Kita untungnya sekali doang nanjak langsung naik tanpa harus mengulang-ulang. Kebetulan ini juga lagi nggak hujan. Jadi cuaca juga mendukung kita ke puncak tanjakan Babe. Jangan takut mobil baret karena ini mobil off road. Sekarang kita turun ke gunung. Ini gokil sih sahabat. Jadi kalau kalian lihat sendiri kan, sebenarnya jalannya itu benar-benar cuma untuk satu. Ini dia guys. Baru mobil, hati-hati kiri dalam. Iya om, nyangkut. Jalan, maju. Dicoba dulu nih, bentar, 4x4. Ini udah nih. Masih nyangka itu lo bagus sama hampir ntar untuk kota. Kurang jauh berarti. Bisa mundur. Mundur terus sampai keluar dari situ. Ya om. Miring begitu bos, ini nggak apa-apa nih? Bon, ini banyak ban. Udah banyak orang urusan sih, maaf ya. Oh ini parah banget. Ada kali 2 meter. Oke, sahabat Jeep. Jadi sekarang kita nemu obstacle yang lumayan nih. Ini ada lubang dan jalanannya itu cuma muat sebenarnya satu ban.
Ini kedalamannya mungkin 2 meteran sih. Nah nih, sahabat Jeep. Lumayan. Tuh. Ini saya berdiri aja segini tingginya. Jadi lubangnya benar-benar ya, benar-benar dalam banget nih, sahabat Jeep. Dalam sekali kan. Tipis banget nih, sahabat Jeep. Digas Om dapat, kita enggak dapat kali turun tanahnya. Enggak bisa ya, ini tempur banget. Naik deh ke atas coba. Naik. Teori-teori berjalan di sini sahabat Jeep. 2 meter lebih sini. Kacau. Jadi teori apa lagi? Kita mau coba ngiringin. Teori naik ke atas. Lumayan sahabat Jeep. Terus. Dapat. Ya. Terus. Terus. Oh. Oh. Sahabat Jeep. Kacau. Gak bisa orang lewat. Ini pas banget tangannya jebol. Gak bisa. Gini dong. Gak bisa. Bisa orang lewat. Gini jebol. Tuh, bener kan Om? Kalau Om lewat, kita gak lewat Om. Oke. Kita lolos keduanya. Halo, sekarang kita lagi di kaki gunung ya. Ini lagi di nggak tahu nih dasarnya air terjun mungkin nih. Kita lagi mau foto-foto di sini sekalian kita mau cuci-cuci mobil iseng. Nih sekarang kita mau tukeran sama si Maulus pakai helm itu. Oke, sahabat Jeep, ini kita tes langsung di hutan ya. Untuk lampu dari ini ada rigid yang 50 inch, terus ada baja desain yang squadron, yang ember, terus ada rigid DSS Pro. Untuk lampu terangnya seperti ini nih.